teman-teman, Cigiri. Loh kok Bang Hayo botak woy? Ikuzo. Nah tuh kenceng teman-teman kalau dia pakai skillnya. Lalu Shuto. Para Ingran. Ingran, oh yang wow. Ini toh. Keren sih, ini Bang Hai suka teman-teman. Lalu direct Shuto. Kemana shootnya? Gara-gara lupa dong. Dapat apa ini yang baru, please jangan Isagi. Yay, Nagi, legendary. Buru-buru, bentar-bentar. Kita coba awaken. Loh, kok diinjak? Oi. Oh no. A monster. Widih, cakep. Guys, bertemu lagi di channel Hayogo dan hari ini kita bakal coba game baru Roblox yang berjudul Blue Lock Rival. Teman-teman, kalau dalam bahasa Indonesia ini what? Loh, Tom, kok lu muncul hey Tom, terlalu buru-buru ini. Bentar, balik lobby. Dan kalau dalam bahasa Indonesia kata teman-teman, persaingan gembok biru ya guys ya, bukan gembok merah. Dan kalau kalian nonton anime ya, kalian harusnya tahu ya teman-teman ya, tentang Blue Lock ini. Tuh. Jadi ada karakter Isagi teman-teman. Namanya apa dah ya? Lupa Bang Hayo. Nama lengkapnya agak lupa teman-teman. Dan di sini ada Nagi yang joget-joget. Kok kayak joget-joget itu yo, yang depan SPBU gitu loh. Asik, tarik sis, semongko. Yes, kalau gitu ini lagi viral ya guys ya, game Blue Lock Rival-nya. Masih baru juga, gamenya masih anget-anget. Dan Bang Hayo taunya dari anaknya Bu Lestari Yuli. Bang, katanya game rival seru bang. Lalu taunya juga dari Tomioka, dia kirimnya siang kemarin. Ya udah kalau gitu teman-teman, Bang Hayo panggil teman yang lain ya, biar seru cuy main bolanya. Oh iya teman-teman, sebelum kita mulai, jangan lupa ya like video ini dan subscribe bagi yang belum subscribe. Dan ini gamenya keren cuy, karena kata mereka main bolanya nggak cuma main bola, tapi juga ada skill dan animasi. Halo kawan, ya pada teleport ke ininya, ke gamenya. Sabar guys, jangan masuk dulu yo. Jadi di sini ada AG, Aska, Rifat, Tomioka, Mango, Rafli, Nero, Bapak Budi, dan Chandelier. Halo. Yang temani kita main bola ya guys ya. Teman-teman suka main bola nggak? Kalau Bang Hayo suka. Oke lah kalau gitu, pertama-tama kita pemanasan dulu ya guys ya. Yuk teman-teman, Bang Hayo join match-nya. Gimana caranya ya? Masuk sini teman-teman. Oke, langsung teleport. Dan kita jadi striker. Wow. Widih, cakep. Halo Tom, ambil dulu bolanya. Teman-teman, tuh di game ini ada dua skill ya. Ini karakter defaultnya kayaknya si Isagi teman-teman. Dan kita coba kabur. Kok Bang Hayo loncat malah tendang bolanya? Agak lain. Tunggu, cara ininya. Tuh di pojok kanan ada cara kendalinya. Dan kipernya tuh bisa AI gitu guys. Oh no, kipernya Pak Budi. Untung aja dia jago teman-teman, nggak jadi beban. Pak Budi, bagi Pak Budi. Sini Pak Budi. Nih, oi, kok lempar sono. Sini nggak ada musuh loh. Hare, sini. Bagi. Siapa tuh? Nero. Ya ampun, Tomioka pandai main tuh guys, karena dia udah main dulu. Bentar. Dek, ngapain dek? Loncat dia cuy. Age, macam-macam ente tak sliding. Nggak kena pula Pak Budi. Widih, dua kali save. Pak Budi, bagi Bang Hayo Pak Budi. Buru. Bang Hayo mau gaya nih. Oke, mantep. Kita tekan Q. Iya, GG. Apa namanya kalau misalnya kita berhasil gocek, itu bakal ini ya teman-teman ya. Mereka bakal kretek-kretek patah tulang. Oke, bagi lah. Woy, jangan bawa sendiri. Ya ampun. Sliding lagi. Mantap jiwa. Dan teman-teman, Bang Hayo coba skillnya aja. Direct Shuto. Tuh, kipernya AI tuh teman-teman. Kalau AI, kipernya tuh bakal kayak gitu guys, kayak robot gitu. Dan jujur aja ini gamenya smooth teman-teman, makanya Bang Hai suka. Aduh, ih ada yang bunyi kretek. Shoot lah. Bagi lah kawan, jangan ego bener. Tak patut. Mantep. Aska, Shuto. We goal. Aska, first goal. Kapibara. Parah. Bang, itu gara-gara banyak minuman bersoda tuh, makanya warna biru. Oke, kalau gitu tim putih mulai lagi teman-teman. Nggak kena pula. Widih, Tomioka bisa gitu cuy. Caranya. Ih, apa tuh Tom? Beh, animasinya cuy. Tuh guys, udah cuma gitu dong. Sebenarnya ada musiknya ya guys ya, cuma takutnya copyright. Jadi kita matiin aja. Good job Pak Budi. Ternyata animasi doang yang keren, tapi itunya orangnya nggak jago. Bercanda. Dan ini direct pas. Jauh teman-teman. Ternyata gitu ya, pakai V-nya ya. Ini Isaginya lumayan buat bermain apa namanya? Buat main di awal-awal. Ayolah. Shoot lah kocak. Chandelier kiper. Kok Chandelier jadi kiper? Tadi belum masuk ya. Oke, sliding lagi teman-teman. Itu apa itu? Oh iya, awakening-nya tuh ada. Iya, gol. Loh, kalau gol terpontang-panting teman-teman tim lawan. Oke lah kalau gitu udah 2-0, easy peasy. Bagi lagi ke Rafli, tapi Raflinya nggak sigap teman-teman. Dan mari kita sliding. Waduh, mantap.
Oke, kalau gitu Bang Hai mau coba lagi. Oh, kalau spasi itu gaya, teman-teman. I see. Jadi bisa gaya gitu, tapi ada stamina baru bisa gaya ya, guys ya. Kalau nggak ada stamina itu nggak bisa. Itu Nero, tuh sana-sana. Itu Nero atau bukan sih, teman-teman? Aska atau siapa sih? Aduh, gara-gara namanya nggak ada, jadi Bang Hayo agak susah ya, teman-teman ya. Kalau kepala balon agak-agak gitu mah kelihatan. Oke, langsung aja sliding di sini. Iya, mantep. Direct shoot. Ya ampun, dihalang sama Fury Chandelier. Tak patut. Oke, apalagi itu? Widih, Chat, lu kok? Lah, anggol dong. Loncat-loncat sendiri. Mantep, Chat. Tepuk tangan buat Chandelier. Kiper yang udah mencetak satu gol. Ngomong-ngomong ini gak ada perlawanan, guys. Oke, langsung aja. Oh, rupanya udah match ended, teman-teman. Dan yang bawa piala Bang Hayo. Yeay, kita jadi MVP, teman-teman. Oh iya, teman-teman, di game Blue Lock Rival ini ada kode ya, teman-teman ya. Nanti Bang Hayo bakal tulis di sini. Sabar. Nah, kita close dulu. Nih, kodenya di pojok kanan. Jadi nanti kodenya Bang Hayo bakal tulis di sini. Tapi ingat, teman-teman, setiap kode ada masa berlaku. Walah, rupanya kalau kode harus join grup dulu ya, guys ya. Nah, Bang Hayo coba. Yes, sir. Nah, teman-teman, jadi sebelum masukin kode harus ini dulu ya. Apa namanya tuh? Join grup gamenya, teman-teman. Bukan grup Bang Hayo ya. Lalu dari kode ini, teman-teman tuh dapat cash sama ini, teman-teman. Dapat spin gitu. Nih, lucky spin. Dan di sini karakternya tuh ada beberapa, teman-teman. Oke, untuk rare ada Isagi sama Chigiri. Lalu epic ada Bachira sama King. Legendary Nagi. Ini teman-teman, apa namanya, gamenya tuh masih baru, jadinya agak sedikit. Dan awal-awal kita Isagi di sini, teman-teman. Nih, pojok kiri sini, kayak equipnya gitu. Dan mari kita spin. Eh, ini mah spin biasa, cuy. Bukan yang lucky spin ya, guys ya. Tapi nggak apa-apa. Ya, Isagi lagi. Sabar, guys. Gara-gara deket age-age nih, bau-bau Bang Hayo. Parah-parah. Serius lu, dapet King. Wow. Widih, cakep, Manggo. Nagi bagus nggak, Bang? Bagus lah, legendary itu. Bang Hayo sih nggak tahu ya, karena belum main sampai gimana. Tapi ya legendary. Kalau legendary biasanya bagus. Ya udah, Bang Hayo coba lucky spin, teman-teman. Tetereret. Apakah bakal wangi-wangi? Please, epic lah minimal. Yeay, Bachira. Teman-teman, kalau Bachira itu seingat Bang Hayo yang gocek-gocek gitu ya, guys ya. Guys, kalau gitu berikutnya kita coba gacha flow, teman-teman. Ini flow bisa dibilang kayak aura-aura atau buff gitu ya, guys ya. Jadi di sini awal-awal kita dapat puzzle. Ini fungsinya buat naikin speed. Buat rare-nya sendiri, teman-teman bisa lihat di sini. Dan mari kita coba. Dari kode kita nggak dapat gacha spinnya ya, guys ya. Cuma dapat gacha yang biasa, bukan yang lucky. Lightning. Apa nih? Suit stronger than ever before. Lumayan ini kayaknya. Tapi rare. Ya udah, coba lagi ya, teman-teman ya. Nggak apa-apa. Nah, putar-putar ada monster jenius. Beuh, kerennya. Puzzle lagi dong, balik lagi. Ayolah, monster-monster. Yeay, teman-teman. Nope. Loh, kok berubah? Kocak. Teman-teman, Bang Hayo beli spinnya pakai robak dulu ya. Moga aja kali ini wangi-wangi ya, guys ya. Ayolah, please, epic aja. Yay, monster, finally. Harus robak dulu, cuy. Robak. Oke, flow Bang Hayo udah ada. Monster. Lalu stylenya tadi Bachira ya, teman-teman ya. Epic juga. Kita coba dulu ya, guys ya. Oh iya, teman-teman, di game ini ada quest gitu ya. Jadi teman-teman dari quest itu bisa dapet spin, dapet yen, dan lain-lain. Oh iya, Bang Hayo mau ini juga, teman-teman. Bentar, beli emote ya, teman-teman ya. Tunggu, daripada beli yang ini, Bang Hayo beli ini aja, teman-teman. Anime emote. Widih, keren. Ada gaya Jojo. Mari kita lihat, teman-teman, ini cara equipnya gimana. Bang Hayo pun gak ngerti. Ternyata sini, teman-teman, emote-nya ada 4 ya. Bang Hayo udah equip semua. Dan mari kita lihat nanti. Lalu apa lagi ya? Buat yang lain sabar dulu ya, guys ya. Yuk, teman-teman, go, go, go. Maju, maju, maju. Mari kita main lagi. Dan kali ini Bang Hayo mau jadi pemain serang aja lah. Tapi tim putih. Beh, keren, cuy. Kalau awal-awal tuh ada karakter animenya ya, teman-teman ya. Oi, Tom. Mukanya jadi bacon gitu loh, Tom. Tapi kelihatan Sigma sih. Ya udah, ambil aja. Eh, kok nggak bisa? Rupanya bola biru dulu, cuy. Ngomong-ngomong, ini Bachira punya skill steal sama nutmeg. Mari kita... Oh, nggak kena dong. No. Oke, mantap Kang Sleding. Teman-teman, bentar. Tadi Bang Hayo mengalami bug dikit. Nah, berikutnya kita coba nutmeg gimana. Kayak gitu. Kayaknya nggak gimana bagus ya, guys ya. Masih bagusan yang itu deh, guys. Apa tuh? Ya, Pak Budinya malah nggak dapet. Shoot Bang Hayo malah nggak masuk. Bachira ini lebih ke dribble gitu. Tapi menurut Bang Hayo, masih bagusan Isagi dah kayaknya. Walaupun rare. Ya udah, lari dulu, teman-teman. Ayo, Chandelier, shooto. Iya, ditahan dong. Kalau gitu, Bang Hayo, shooto. Gol nggak tuh? Iya, nggak gol lagi.
Aduh, kena tiang lagi cuy. Pak Budi, aku timu Pak Budi. Bagi Pak Budi. Bara, ala gak dapet pula. Ya wes, kalau gitu Bang Hayo coba lagi teman-teman. GG Gimang, ini tim putih Kak Aska. Ya ampun, steel. Aduh, gak kena lagi loh guys. Ternyata steelnya agak ribet juga ya teman-teman ya. Oh no, Tomioka di depan. Ayo, wih, bisa gitu dong. Waduh. What? How? Terbang dia cuy. Teman-teman, cara pakai flow-nya gimana sih teman-teman? Ada yang tahu? Dan mari kita coba berlari. Oke, sabar. Bentar ya guys ya, cara pakai flow-nya kayaknya harus ini ya. Oh, loncat tuh langsung gitu. Iya, iya. Bentar, teman-teman, sorry Bang Hayo masih harus membiasakan diri. Hah? Steel-nya Bachira buat ambil bola yang nggak dipakai Asep. Serius Asep? Nope. Jadi nggak boleh kena orang gitu? Coba Pak Budi. Oke, ya. Nggak kena lagi. Lalu cara aktifin flow itu barnya harus penuh dulu ya. Aruh, gol lagi loh. Teman-teman, kali ini tim putih kena bantai. Parah-parah. Malah joget lagi dia. Sabar guys, sabar. Tenang-tenang. Kalah nggak apa-apa. Kalah ada bagian... kalah adalah bagian dari pertemanan. Pertemanan. Permainan. Oke, sabar. Nutmeg dulu gimana ini? Oke, nutmeg. Ini cuma iseng-iseng aja ya guys ya. Tuh, shoot, shoot. Ambil bolanya. Ya, no. Ambil, oke. Okay. Shoot, shoot, shoot aja. Goal. Oh, si kocak kalau shootnya ke situ bukan ke gawang. Aro, tak patut. Ini mah gol lagi ini. Kipernya nggak bisa. Ya ampun. Ini Bang Hayo bisa, ini woy, patah tulang woy. Gara-gara loncat mulu ini. Keren sih efek golnya ya guys ya. Keren, keren. Ya udah kalau gitu, untuk flow-nya mesti tunggu barnya penuh cuy. Nope. Nah, tiba-tiba muncul awakening, apa ini? Oke, loncat aja, be. Keren. Lalu nutmeg. Iya, GG, kenapa ke situ bukan ke depan? Aruh. Keringatan cuy. Oh, aktifin flow nggak harus full ya, guys ya. I see. Bang Hayo coba. Oh, gitu. Ya udah, nope. Shuto. Oi, kurang asem Tomioka, dihalang pula. Yowes, Bang Hayo mulai paham ini game-nya. Nggak apa-apa kalah kali ini, alasan dulu dikit. Oi, kiper si kocak. Oh, kalau garis kiper itu mereka nggak bisa masuk ke dalam ya, guys ya. Jadi kalau bolanya di dalam aman ya, guys ya. Ya udah sini Rafli, bagi. Kok malah bagi ke lawan? Oi, bagi ke sini, woi. Ampun, ampun. Parah. Oke, kalau gitu Bang Hayo coba steal. Nah, lah kok malah patah tulang lagi, teman-teman. Padahal Bang Hayo pakai steal loh. Bentar, Chandelier, are you ready? Oke, steal. Alah, patah lagi tulangku. Teman-teman, ternyata steal-nya bisa di ini ya, bisa dihalau sama tekan Q, apa, efek dribble gitu guys. Kirain nggak bisa teman-teman. Ternyata sama aja. Jadi kayak sliding gitu. Dan ini Pak Budi mau tendang kemana? Oke, kita tanduk balik, be. Ternyata bisa gitu ya guys ya, bloknya. Oh iya, kita bisa request ball kayak gini ya teman-teman ya. Sabar. Nutmeg lagi. Iya, bolanya kemana? Oi, nutmeg harusnya ke depan, woi. Kok malah ke belakang? Oke, sliding aja kipernya teman-teman. Dan berikutnya kita lari. Steal lagi biar kenceng. Lalu shoot. Habis waktu kocak. Parah. Teman-teman, menurut Bang Hayo Bachira kurang worth ya teman-teman ya. Kita ganti lagi ya. GG. Au. Kurang asem. Padahal itu satu-satunya cara buat pecahin telur ya guys ya. Tadi kita nol loh. Kena bantai. Ya udah spin lagi teman-teman. Moga aja dapat yang wangi-wangi. Please, 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 please. Dapat apa ini yang baru? Please jangan isagi. Wow. Yay. Nagi. Legendary. By the way, kata Adam, Nagi nggak terlalu worth. Tapi kita coba aja ya guys ya. Dan kita beli ini juga teman-teman. Goal effect. Kacing. Moga aja wangi-wangi. Langsung ke gacha atau gimana ini? Hello. Anybody? Gimana caranya? Water. Lah. Loh kok nggak dapat apa-apa? Robak Bang Hayo mana woy? Hey. Aneh rek. Tunggu. Inventory juga nggak ada. No. Ini water mah yang kayak tadi. Udah-udah cek tadi. Dan ini shop. Tekan ini nggak bisa, disuruh beli lagi. Rip robak. Teman-teman, kayaknya beli duit lebih worth ya. Bang Hayo coba beli. Nah, berikutnya gacha aja. Kok nggak bisa gacha sih? Apa karena di private server ya guys ya? Ya udahlah, nanti aja ya teman-teman ya. Kita coba dulu naginya. Teman-teman, nagi sebenarnya yang itu ya, yang rambut putih. Buset dah, kepala sosis. Tom, jangan mau kalah Tom. Oke, langsung aja sliding. Iya, GG Gimang. Dan kita coba dasnya. Dasnya bukan ke depan ya teman-teman ya. Tapi tadi Bang Hayo ada coba dikit. Dasnya tuh bisa ke depan kalau kita diam. Tom, bagi Bang Hayo Tom. Nice, bentar. Dan kita... salah Bang Hayo. Sabar. Oke, gol. Gol. Parah. Yaudah kalau gitu. Haiya. Aku jadi Goku. Lanjut lagi ya. Berikutnya kita coba yang trap. Apa tuh? Oi, Bang, kerasukan, Bang. Teman-teman, dari tadi kita belum dapat awaken-nya lagi ya. Sabar ya, teman-teman ya.
Dan berikutnya kita gini, oke. Ini dasnya gimana kalau eh oh, buat hindari ya yang dapat itunya. Itu yang dapat UI kan siapa teman-teman? Kayaknya Rifat deh. Pakai Rifat, jangan disimpan. Ampun, dasar kau serigala. Eh, ngapa tuh? Oi. Parah-parah. Kayaknya chandelier pakai skillnya si itu ya, teman-teman ya. Nagi juga ya. Dan kita juga bakal coba teman-teman. Aduh, lemparnya kedekatan. Rafli, passing, passing. Go go Rafli. Nice. Aduh, mulai kecapean Bang Hayo. Tom, ambil Tom. Biar Bang Hayo nggak kena sliding. Lalu, Shuto. Itu Tomnya kayaknya pakai... Apa itu, Tom? Dan Tomioka kalau gol ada lope-lope. Tom, gaya lah, Tom. Coolnya. Oh, itu skill Chigiri ya, Adam ya? Ya udah kalau gitu... ya ampun. Apa tuh, Om? Beuh, tendangan maut. Waken lah, Bang. Oi, Pak Budi. Bola pelan itu, Pak Budi. Tak patut. Beuh, keren juga auranya. Aura apa itu? Guys, passing, guys. Hah? Apa-apa? Tadi ngomong apa? Wildcat tadi, Bang. Wildcat? Itu apa, Tom? Oh, yang legendary ya? Ya udah kalau gitu. Rafli, bagi Bang Hayo, Rafli. Yes, sir. Nice, nice. Berikutnya Bang Hayo bakal awaken. Eh, keepernya mana, woy? Dan kita trapping. Beuh, keren. Lalu, Shuto! Mantep jiwa. Dan kita gaya ini. Hehehe. Gaya Jojo. Ora, 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 ora. Keren juga saya. Teman-teman, nanti kita trappingnya coba hadap depan ya. Itu bakal gimana gayanya. Op, op, bang, bang, bang. Tenang, bang, tenang, bang, tenang, bang. Sabar, iya, sliding. Aduh, nggak kena pula, Pak Budi, tahan. Nah, awakening lagi, please, please, bagi Bang Hayo. Ini awakeningnya tuh kayak random. Ah, Bang Hayo dapet, cuy. Teman-teman, bagi Bang Hayo, teman-teman. Jangan ganggu Bang Hayo. Ya, apa tuh? Loh, dia malah awakening. Itu awakening siapa, guys? Dia ngamuk, loh. Beuh. Keren juga gayanya. Itu king ya Adam ya. Mantap. Ya udah kalau gitu Bang Hayo ambil dulu dan kita bakal awaken juga. Iya, ini gayanya gimana? Hello. Oi, ngapain ya? Kocak ini enggak jelas. Oh, ada skillnya teman-teman. Not finish. Apa tuh? Not finish. Aduh, guys, guys bagi Bang Hayo dulu guys biar Bang Hayo bisa pakai skillnya guys. Bagi Bang Hayo dulu. Teman-teman jangan ganggu bentar. Ini not finish gimana cara pakainya? Apakah Bang Hayo harus shoot atau gimana? Shoot dulu lalu not finish. Ya, gol biasa itu mah. Para no. Cara pakainya agak ribet juga ya guys ya. Tapi nggak apa-apa, kita tetap cool. Nah, berikutnya kita coba trapping ya guys ya. Iya, dari depan. Eh, loh, teman-teman, klik kanan itu buat passing ya. Ya ampun. Ternyata klik kanan buat auto pass ya. Zun-zuin ya. I see. Boleh-boleh kau, dek. Aduh, kapan lagi dapat awakennya ya? Sliding aja dulu, sabar. Active flow, kabur. Oke, bawa dulu bolanya, dek. Eh, tidak kena, tidak kena. Tom, ambil Tom. Bang Hayo udah kayak pemain pro player. Nah, tuh kenceng, teman-teman. Kalau dia pakai skillnya. Lalu, Shuto. Parah. Wih. Good job, Tom. Tom, jangan putar-putar juga kali. Beh, menyala abangku. Dan dia malah gaya tipos. Good job, kita win. Bosan menang nih. Hehe, bercanda guys. Udah sering kalah tadi. Ya udah kalau gitu berikutnya. Aduh, awaken tadi Bang Hayo nggak bisa coba lagi. Gara-gara agak ribet ya guys ya. Ya udah nggak apa-apa teman-teman. Kita putar aja lagi teman-teman. Ini kok spin Bang Hayo tinggal 3 ya. Isagi. Isagi ada awaken juga katanya. Lalu bagus katanya. Apa benar? Ya udah Bang Hayo cari awakennya aja ya. Aduh, malah Tomioka. Tom, apa itu Tom? Bang Hayo mau awaken malah lu. What, what? Loh, apa namanya tuh, kakinya ada rantai. Kayaknya itu awaken dari Chigiri ya guys ya. Supaya dia tuh larinya kencang. Iya, mending gue iya. Parah, parah. Keren juga awakennya Chigiri. Dan Bang Hayo dari tadi belum coba Chigiri, sabar ya guys ya. Untuk awakennya kita udah lihat. Lalu buat Isaginya juga mesti sabar. Tadi malah nggak dapet teman-teman. Oke, gue cek dulu, mantep jiwa. Tendang dulu ke sini, lalu gini, lalu loncat, beuh, kerennya. Lalu direct Shuto. Kemana shootnya? Gara-gara lupa lock. Halo Pak Budi, kamu udah dibeli tim putih ya Pak Budi ya? Pak Budi, jadi kiper susah nggak? Oh, wow. Pak Budi lagi Pak Budi? 3, 2, 1, hap. Kayak nangkap kodok Pak Budi. Hey, udah woy, ketagihan pula dia. Jadi kiper hard ya Manggo ya. Tapi mungkin nantilah Bang Hai baru coba jadi kiper ya, kalau ada waktu. Nah, finally, teman-teman, bolanya bagi Bang Hai ya teman-teman. Bang Hai mau coba awakening. Oke, kita coba awakennya dulu ya guys ya. Widih. Are you listening? Gaya cuy. Nah ini nih, orang bilang bola puzzle. Blind spot of the bone. Waduh, Bang Hai serasa MC cuy. Dan skillnya apa teman-teman? Udah cuma gitu doang. Jadi ada aura-aura gitu. Dan direct Shuto.
Oi, shootnya kesana loh Bang Hayo. Kok malah kesitu? Kering woy, kagak kering keren itu. Ya udah kalau gitu, shooto lagi. Gol. Teman-teman, ini buat apa? Memprediksi masa depan. Huh? Are you kidding? Gimana cara lihat masa depannya cuy? Aneh. Tapi gak apa-apa lah. Pasifnya itu tahu di mana lokasi tim, boost strength sama kecepatan. I see. Jadi ada tanda gitu ya teman-teman ya. Pantesan tadi itu kameranya berubah warnanya. Yes, kalau gitu kita coba yang lain lagi ya guys ya. Dan pantesan ini gamenya viral ternyata gara-gara ini teman-teman. Animasi-animasi uniknya. Dan gamenya emang lumayan smooth. Oke, Bang Hayo dapet Chigiri. Nanti kita coba Chigiri dan flow-nya kita coba ubah teman-teman. Oke, ubah aja. Moga aja dapet yang legend mungkin. Please, please. Ya, lightning. Lightning itu buat shoot teman-teman. Coba juga deh teman-teman, Chigiri. Loh kok Bang Hayo botak woy? Baru aja mau bilang kalau Chigiri itu yang rambutnya panjang ya guys ya. Ini Bang Hayo malah ngebug jadi botak. Oke, ada rambut lagi. Sliding aja teman-teman. Dan kita coba skillnya. Ini namanya speedster. Jadi dia larinya kenceng teman-teman. Kenceng banget ini. Oke, gue cek dulu lalu. Nope. Shooto! Oi, Tom kurang asem. Tom Yoka halang Bang Hayo. Dan kita sliding lagi. Aduh, gak kena pula. Sabar, isi stamina. Rafli, passing. Pada lag guys. Nah, itu pakai Chigiri juga teman-teman. Jadi larinya tuh kenceng ya guys ya. Dan berikutnya ada skill kedua namanya Tireless. Kayaknya buat nggak capek. Ya ampun. Boleh-boleh kau Pak Budi. Kirain kamu udah jadi om-om yang agak kaku. Nah, awakening lagi. Moga aja dapet Bang Hayo. Please, please. Nanti baru coba Tirelessnya ya guys ya. Ya, malah dapat si Eka Snor. Oh no. Age-age. Shooto, chat. Aduh. Age-age. Tunjukin jogetnya age-age. Iya, mantep. Boleh-boleh nih Kang Sosis. Teman-teman sabar ya, Bang Hayo tunjukin skillnya Chigiri lagi. Dan ini Tireless gimana pakainya teman-teman? Jadi staminanya nggak bisa habis-habis gitu atau gimana? Bentar ya guys ya. Staminanya nggak kurang cuy. Dan kita lari aja teman-teman. Be, iya gocek dulu. Be, gocek. Cepet woy busnya woy. No. Oke, ambil dulu bolanya. Aska, shooto Aska. Aduh Pak Budi boleh-boleh cuy. Gantilah Chen. Lu ganti Pak Budi Chen. Kiper putih lebih jago. Bercanda ya Chen ya, bercanda. Bang Hayo mah gak apa-apa kalau kalah. Biasa. Tapi jangan biarkan Age-Age mencetak gol lagi. Mantep. Sosis turu. Buru Chen, buru. Sini Chen. Oi, lamanya. Oke, sini. Lari. Kabur. Maling. Para, oke. Oh no. Gak cukup. Teman-teman, nih passing. Ambil Rafli. Ambil Aska. Shoot. Buruan. Balas. Ya, elah. No. Eka Snor. Nero. Bagi. Oh no, kenapa shootnya pada pelan cuy. Why? Sepertinya harus Bang Hai juga teman-teman. Nah, ini lightningnya. Mari kita shoot. Alamak, udah jatuh. Oke, Nero. Bagi Bang Hai, Nero. Atau shoot juga boleh. Tapi harus kuat shootnya, jangan pelan. Shoot. Iya, mantep. Cakep. We. Tunggu, kipernya bukan Pak Budi lagi loh. Asik juga tuh jogetnya. Ya udah, moga aja kita dapat awakening ya guys ya. 3, 2, 1. Ya ampun, malah Pak Budi yang dapat. Oke, sabar. Ayo teman-teman, udah 2, 3. Mari kita lawan ini mereka, sabar. Nah, langsung aja loncat dikit nggak ngaruh. Wih, cakep. Sliding dikit nggak ngaruh. Aduh, busnya udah habis. Sabar guys, ambil. Go. Nah, shoot. 3-3. Ayo, shoot. Yeay, mantep. Good job, kawan. Sorry ya, Pak Budi ya. Sorry. Dan, waktu tinggal 1 menit, teman-teman. Mahoraga masuk ke sini dong. Oke. Okay. Yes, sir. Lari. Dan kita berikutnya Q aja. Iya, Loh, kok kena? Ampun. Teman-teman, defend. Nice. Oke. Okay. Yes, sir. Shoot. Goal. Gaya dulu dong. Iya, saya lah MVP. Kocak. Teman-teman, jujur aja ini game bolanya seru cuy. Cocok buat kalian yang suka game bola. Oke, okay, ini mah buat shoot ya, lupa Bang Hayo. Boleh-boleh kau mahoraga. Dan moga aja enggak 4-4. Enggak lucu ini. Yey, enggak teman-teman. Yes, sir. Pak Budi kok kamu di sini, Pak Budi? Oke, okay, kita pakai skillnya teman-teman. Waken dulu. Ikuzo. Kaki kanan. Tuh, kaki kanannya kena rantai gara-gara trauma cedera. Dan mari kita coba skillnya teman-teman. Ini larinya gimana? Oreda, gitu doang. Accelerate. Oh, apa tuh? Accelerate buat apa? Oh, ngebling. I see. Tuh, bisa ngebling kayak gitu ya guys yo. Teman-teman defend teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Yeay. Menang. Good job.
Boleh-boleh. Chen, good job Chen, udah tahan beberapa bola. Dan kawan-kawan juga hebat. Teman-teman, kalau flow genius itu buff ke teman-teman ya. Tuh, tambah 30% flow ketika diaktivasi. Tapi buat ke teman yang lain. Ya udah kalau gitu ganti aja teman-teman, karena kita butuh yang beda. Kata mereka yang ini word loh, wildcard. Mari kita coba. Ayolah, please legend, legend. Nah, wildcard finally. Dan ini buat apa ya? Give you a random boost. Oh, jadi random antara speed, strength, dan stamina. Has a chance to jackpot and give you all rebuff. Jadi kadang bisa dapat jackpot gitu ya guys ya. Kalau beruntung dapat boost 3 buff. Keren juga wildcard walaupun random ya guys ya. Kayak gacha-gacha gitu. Lalu untuk stylenya kita pakai king teman-teman. Ini king tadi belum coba. Lalu Bachira Bang Hai mau coba awakennya juga. Karena kata Tomioka keren bang. Skillnya ada King Impact sama King Run. King Run, oh yang ini toh. Keren sih, ini Bang Hai suka teman-teman. Dan ketika dia gitu nggak bisa di-tackle. Lalu kita coba shoot. Biasa aja shootnya. Shoot gol doang itu. Sabar ya guys ya. Lalu berikutnya lagi, Bang Hai coba yang King apa ya tadi ya. King Impact. Serius Jun, bisa shoot dari, aduh, jampun. Dari 50 meter? Hah? Are you kidding? Ayo Chen, bagi Chen. Chandelier kayaknya ketagihan jadi kiper deh. Oh iya teman-teman, setiap karakter itu cara dribblenya beda-beda ya teman-teman ya. Jadi kayak Bang Hayo ini, nah tuh kayak gitu. Karena pakai King, dan kita coba King Impact-nya, kok nggak bisa? Oke, okay. Langsung shoot. Goal. Nggak kelihatan. Tapi intinya itu shoot gitu ya guys ya. Shoot jarak jauh. Moga aja dapat awakening-nya, please. Yay, dapat awaken. Teman-teman, kasih Bang Hayo please. Kita coba awaken karena random. Age-age, tunggu ya teman-teman ya. Kita lihat ini awaken-nya gimana. Oke, langsung aja ge. Beh. Oh, yang ngamuk tadi. Tuh, dia kejang-kejang lalu ngamuk. Nggak jelas, tantrum. Ketekan klik kanan. Parah. Teman-teman, pinjam lagi bolanya. Rafli, pas ke Bang Hayo. Oke, sabar. Ini Charles. Berarti, sini-sini, depan Bang Hayo satu orang. Age-age, diam. Bang Hayo coba charge, ini gimana? Lewati aja kah? Oh, wow. Seruduk orang cuy. Udah kayak banteng ini. Hare-hare. Keren juga teman-teman. Ini King malah sangat keren ya bagi Bang Hayo ya. Bang Hayo suka. Dan berikutnya coba lagi King Impact dari sini gimana shootnya? Dibilang kuat amat shootnya ya enggak juga sih guys menurut Bang Hayo ya. Dan Charles juga bisa curi bola. Wadidaw. Oke teman-teman, berikutnya Bang Hai minta Chandelier ganti jadi kiper. Dan di sini kalian bisa lihat kipernya tuh gitu ya teman-teman ya. Gak bisa pakai skill ini. Lalu siapa tuh? Oh, Mahoraga, Bejes, Bejes. Ayo Bejes, shoot Bejes. Bang Hai, halo, widi, ketinggian. Kok Bang Hai, dapet dong bolanya. Tunggu, ketekan. Parah. Bang Hai kebiasaan ketekan klik kanan. Oke, tahan. Wih. Oi, sorry ye. Dan cara shoot quote-nya gimana? Lah, kok bagi ke Aska? Chen, cara lu bagi ke atas quote-quote gimana, Chen? Oh iya, teman-teman, pakai skill, teman-teman. Nah, tuh age-age shoot, lalu kok gitu? Teman-teman, ternyata di game ini bisa tekan Q juga ya buat gini ya, buat ngambil bolanya. Jadi kalian bisa gini. Oke, GG Gimang, sabar. Lagi age-age. Will not shoot me. Oke, tidak bisa. Berikutnya shoot. Oke, gitu ya Chen ya, cara baginya. Gitu ya. Oi, kagak noob Rapji. Nah, berikutnya Pak Budi. Shoot Pak Budi. Sini saya tahan. Buah. Easy. Nih, bagi lagi nih. Shoot lagi. Nih, bagi lagi. Oi. My friend, I'm sorry. Kiper sombong ya guys ya. Tak patut. Sorry guys, bercanda. Dan berikutnya kita coba Bachira lagi ya guys ya. Karena kita belum dapat belum lihat awaken Bachira. Oke, udah dapat Bachira. Halo Kenji. Halo. Kamu anak AC Milan ya? Oh iya, tadi kita belum coba awaken-nya ya guys ya. Sabar. Chen, ambil Chen. Ya. Nggak kena pula, mantep. Tunggu ya guys ya. Nanti kita coba awaken-nya. GG Gimang, tim biru. Dan kita udah 2-2. Dek, joget dek. Nggak diputar juga kameranya. Teman-teman, Bang Hai udah bisa awaken. Sabar. Oke, ambil aja bolanya. Yes, sir. Gue cek dulu nggak sih, baru awaken. Dan ini stamina boost. Yes, Allah. Langsung tumbang cuy. Why? Oh, kalau yang bulat-bulat ini tuh ternyata aura wildcard ya guys ya. Tuh ada kartu-kartunya. Yang gol siapa woy? Oh, rupanya Rifat. Dap pula dia. Manggo, coba ambil bolanya. Bentar ya. Coba steal-nya. Kalem. Ini. Oh, wow. Kayak gitu. Tapi ya, apa namanya teman-teman? Seperti yang Bang Hayo bilang, ini steal-nya nggak ini ya. Nggak apa namanya. Bentar, aduh nggak konsen Bang Hayo gara-gara ini. Lah, kok bolanya mana? Oke, ya nggak gol.
Tadi stylenya gak mempan kalau misalnya dia Q, dribble. Sorry teman-teman, kalau kadang Bang Hayo agak belibet itu gara-gara ya kalian tahu sendiri. Yey, dapat awaken. Bagi Bang Hayo buruan sebelum waktunya habis. Nero, sut, buru-buru. Bentar. Kita coba awaken. Loh, kok diinjak? Oi. A monster. Widih, cakep. Teman-teman, ini awaken-nya Bachira keren ya. Lalu Skyser apa ini? Loh kok malah mundur? Widih, gaya dulu enggak sih, tapi enggak cukup waktunya, woi. Teman-teman, woi. Nah teman-teman, finally Bang Hayo dapat awaken. Mari kita lihat teman-teman. Ini awakennya Bachira. Terjatuh. A monster. Ini kayak sisi gelapnya ya guys ya. Keren. Malah ke klik kanan lagi. Gara-gara atur kamera itu. Sini age-age bagi Bang Hayo. Dan mari kita lihat skillnya teman-teman. Skyser yang mundur lalu. Loh, what? Itu cara pakainya gimana teman-teman? Tapi kayaknya dribble-dribble gitu ya guys ya. Dan Bang Hayo dapat ininya teman-teman. Jadi kalau kalian pakai Bachira itu bisa kayak gini teman-teman. Oke, ditangkap keeper. Gak gitu sih. Nanti Bang Hayo tunjukin combo Bachira ya. Biar kalian bisa sering bawa bolanya. Ya ampun, King juga keren sih. Dan dari semua animasi kayaknya paling keren yang Bachira tadi ya. Karena ada monsternya. Sabar. Oke, kita bisa pakai kayak gini. Iya, lalala. Sabar. Loncat mulu Bang Hayo. Shoot lah. Nanti Bang Hayo baru tunjukin caranya. Menurut Bang Hayo, kalau mau maksimalkan skill dribblenya Bachira, teman-teman tuh bisa gini ya. Jadi kalian bisa kayak dribble dulu kayak gini, lalu loncat, dan pakai steel ini, lalu dribble lagi kayak gini. Jadi tuh nggak gampang buat diambil bolanya, teman-teman. Kira-kira gitu. Gol. Sisi halu Bachira. Itu Vano ya, gara-gara ada monsternya. Teman-teman, Blue Lock Rifle-nya sampai sini dulu ya. Buat yang mau coba, link-nya ada di deskripsi video. Lalu thank you ya guys ya, yang udah tonton video Bang Hayo sampai akhir. Bang Hayo selalu berharap dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat saja dan tetap bahagia. Jangan lupa like and see you in the next video. Bye-bye. Dadah.